Datuk Dr. Nek Abdul Rahman Saleh mengenakan pakaian lengkap western cap. Anak tunggal lelaki Nek Ahmad Mahir pula dengan baju western cerah, manakala Datin Nur Hayati Abdul Rahim dan menantu Nora Syahida Muhammad Fauzi menggayakan baju ranch ladies. Cucu Nek Abdul Rahman, Nek Ariana Balkis juga dengan baju ranch ladies tidak ketinggalan ceria ketika sesi fotografi di Neyman's Hideout Bukit Tinggi Bentong Pahang baru-baru ini. Apa yang ingin dikongsi di sini ialah rasa teruja dalam keluarga Nek Abdul Rahman yang sentiasa ingin menonjolkan minat mendalam mereka terhadap aktiviti serta sukan equine atau berkuda. Apakah sebenarnya yang mendorong keluarga itu terjadi begini? Mereka sebenarnya berkongsi minat yang sama kerana atas dorongan berkenaan membuatkan keluarga itu umpama lagu dan irama yang tidak dapat dipisahkan. Bagaimana boleh terlibat dalam kuda? Sedangkan keluarga saya ni bukan orang kuda kan, dan lembu pun tak pernah bela. Jadi itulah, kata setelah kajian tentang kuda saya buat, saya nampak benda ni, skop kuda ni besar. Jadi dari situ saya rasa saya harus menumpukan perhatian 100% lah, bermakna kepada kuda lah. Bukan mengabaikan family dan kawan-kawan, tapi juga terpaksa buat saya kepada kuda. Ada beberapa universiti, itu UPM, USM, UM, Unibro, Avanti Cell, Science Scotland dan juga lain-lain badan. Nampaknya benda ini bagus dan mengesahkan bahawa sebenarnya kuda ini memang baguslah. Dan dalam waktu beberapa minggu lepas, saya telah pergi buat lawatan negara jiran dan telah memperkenalkan akademi dan juga bioteknologi. Maksudnya benda yang saya buat ini khusus kepada sistem pembelajaran dan juga kesihatan. Dua legasi yang saya perkenalkan.